kembali dibuka di awal jumpa dengan kick off babak pertama. Muhammad Sadi kembali Rian. Deblek tidak ragu. Hebatnya Irfan akan sangat kejam dikatakan 1-3. 1-0. Hanya Deblek memiliki Apple yang sangat unggul. Dengan gerak muncul dimainkan Apple, tapi Sadi tidak ragu. Spek yang baik masuk kami dimiliki. Denny kita lihat 2-0. Betul-betul Deblek kali ini siap tampil lebih baik. Melainkan Apple kembali akan lebih kejam. Karena dikatakan sudah jatikan juga bisa terjadi. Apple kita lihat di Apple. Di situ terus serius banget. Tapi tidak ragu kembali seorang. RB akan masuk di sana. Pecah saja menjadi 1-2. Air ketuban lebih dulu dipecahkan seorang Derby. Akan lahir bayi pertama. Kita lihat bagaimana bayi kedua. Apakah bisa diblok? Betul-betul angka lahir menjadi 3-1. Untuk Deblek kita lihat 1-2 melewati lawan. Karena selisih 2 untuk sama dikejar kembali. Anak-anak dari Rian Jaya mendapat angka gratis 2-3. Hanya 1 untuk sama. Ayo kejar baik-baik. Bisakah Erna dengan tepat mengejarnya? Karena Erna pun dikatakan si Ratu Tega, si Raja Tega. Semangatnya bola pertama dimiliki Apple akan dibalas kembali seorang Haidal. Masih Oji cukup mantul, mantap betul. Kembali tidak gagal kurang Warus. Salah komunikasi atau kesalah pengertian. Mereka silih dedetkan. Aranjina silih andalkan. Kebanyakan makan jantung dikatakan jantungan. Lamun makan jengkol, makan jengkolin. Lamun boga atau lamun loba makan terasi, bakal terasiun dalam arti diborangan. 3-4. Lamun orang biru merasakan borangan, siun itu jengkol esok, loba ngadar terasi, baik terasiun. Ditampi atau si bola langsung dibabuk, dicampak. Dengan hebat, Wasade. Apalagi Warus. Kita lihat Irfan. Apalagi Haikal. Di blok dengan tegang maka masuk angka di sana 4-1. Hanya kesempatan Derby mencoba gerak cepat. Karena di podium bukan hanya orang yang bicara, gogok pun bisa bicara. Ini semangatnya bola pertama lucu dimainkan mereka terjadi kembali sendam. Kilat banget mereka bermain aksesoris 5-4. Hanya Haikal dikatakan sangat kejam bermain tak asa-asa. Segan-segan dengan tepat di posisi jetset akan coba Sadi kerjasama dengan seorang Derby di sana 5-5 sama betul-betul 5 sama. Apakah Warus akan bisa kembali menambah angka atau akan rontok? Kita lihat angka 5 ini, kita lihat dan kita buktikan. Cupui dengan tenang mengirim bola atau Pak Imaksudnya ini kesempatan lagi serangan indah akan kui ketek dimiliki Wildan. 6-5. Tipis bedanya, tidak jauh berbeda seperti kulit bawang saja. Yang ada di Brebes tidak seperti kulit badak ini sekali. Cukup akan sangat tebal bedanya. Ayo kejar dengan baik. Mari kita lihat bagaimana semangatnya Derby. Bobotoh lagi bilang Derby gitu loh. Derby gitu loh. Derby gitu loh. 6-1. Hanya Arsia yang sangat mungil. Bermain cukup akan sangat. Kayak Lijus kita lihat bagaimana kembali akan munculnya Sadi. Muhammad Irfan maksudnya. Cukup bahaya Sadi mencoba menolongnya. Dan itu terjadi OJ di sana. Mane beraksesoris kembali Apple. Hanya Apple yang bisa menggunakan gaya tipu. Tapi ingat bol hukum karma kada manusia. Menipu sempat tipu doi. Nunggu sempat tinggal doi. Anu ngancuk sudi ancukan doi. Ini bola dibabuk atas. Hebat tenggelan abung 7-1. Babak pertama cukup sengit. Dua-duanya bermain lebih agresif. Apalagi Muhammad Sadi dengan tegang mencoba gini bola. Lepas boleh tangan anda datang Rippy. Balas dendam Wildan di sana. Hebat banget Wildan akan masuk 8-7. Saudara-saudara Walu 7. Ia kesempatan kembali Apple dengan tegang di belakang. Semangatnya tidak akan menurun. Walaupun terkuras stamina Apple masih maju. Apalagi balasan kejam dimainkan Derby 8-1. Hanya Putu dan Derby
Pangi dan kawan-kawan cukup sangat setelan yang hebat. Ideal banget dua-duanya, mereka akan siap mengklaim kemenangan karena punya hitungan cepat mereka dua-duanya. Ingin melaju di angka 25, kita lihat bagaimana Oji dan Haikal. Namun blok Anda dikatakan blok out. 98. Terpaut satu di depan untuk sama, tapi Denny tepat ambil bola. Tidak segan-segan untuk melakannya, tapi mungkin banyak akan datang. Siapa dia yang dituju? Ada Putu yang sangat bermutu. 9 sama. Sempatan lagi-lagi, serangan yang cukup mahal. Dicoba Erna, akan siap tampil lebih baik. Karena Erna dikatakan sosok memiliki postur yang indah. Tidak gagal quick attack dimainkan Anda. Masih semangat pulan balasan Irfan. Kembali datang satu pulan mahalnya dengan hasil. Dicoba dibalas kembali sana. Dengan blok-blok outnya lagi datang. 10-9. Erna, bukti betul-betul Anda berhasil, angka tidak akan rontok, bahkan akan bertunas. Satu persatu mereka tidak akan mandul diraih angka dengan baik. Wildan pun sama ingin menyamakannya. Kita lihat bagaimana mereka bermain jebret. Ternyata blok out money. 11-9. Babak pertama jebret. Sedikit kehilangan momen. Karena betul-betul akan terpesan kita. Namun TO diberikan wasit kita. Sesuai di penta pelatih dua-duanya sih boleh. Karena insya Allah waktu pun cukup puas bagi kita semua. Gede aja rara sepudaknya. Jalan incu kena parolik lagi. Oke, coy, kembali kita lihat Muhammad Erna dengan tenang beraksesoris geduk-geduk bola sambil baca ritual. Apakah gegerneman sudah biasa? Dibaca kata Ripki, apalagi umpan manisnya. Ada Irfan mencoba akan kalahkannya. Tapi sayang ada sedikit sentuhan netting di kostum Ufil, ya. 10-11. 10-11, jangan selingkuh, nanti akan dibalas. Coba-coba pelihara dengan baik akhlak kita agar supaya tidak selingkuh. Karena jelas ini pertahanan tidak akan retak, mereka siap maju ke depan. Sama 11 di babak awal. Untuk Deblek maupun Rian. Karena Rian jaya kembali. Punya kesempatan untuk membongkar lagi-lagi. Satu serangan akan ditahan dengan baik, namun mengalami lagi-lagi kegagalan. 12-11. Ayo kita bagaimana hebatnya anak Deblek dan hebatnya Rian. Semangatnya kembali, Deblek akan masuk. 13-11. Untuk TO diberikan kembali. Karena Rian jaya memintanya. Kami pun mempersilakan karena waktu cukup puas. Insya Allah mejik natur orang sadaraya. Kecoh. Antelami panginten. Tim out na dipasikin kedua wasit. Lantaran ia pertandingan pada siap dimulai dari. Katingali Irfan ngegeser ke tukang. Ditampi Putu. Umpan sadi. Hebat kami nabina tinggalan sadi. Tapi datang pukulan hebat. Melainkan derby. Masuk maning. 12 lawan 13 di babak anu kahiji mantra narik di batas sim sana bin apa kana berani di kacemu nanti kacemu lagi mau semul jing nong nak nong nanti nong nak nong nak oh masuk bung apakah bisa balas atau tidak. Gagal Suragal, apakah ada tes atau tidak. Nampaknya ada tes kami angka 14. Apakah ada tes, kita lihat 14-12. Mari kita lihat bagaimana Haikal. Luar biasa Haikal. Hanya Haikal. Kembali Putu. Ada derby di sana. Semangatnya tidak gagal. Haikal berbicara. Sadi mengisohnya dengan baik. 13-14. Walaupun satu tipis bedanya, tapi Rus akan siap serius membalas dengan baik. Karena Rus dikatakan pemain yang paling viral. Ini dia Rus. Dengan simpel, simpel banget, rambutnya diikat. Namun blok out akan keluar 15-13. Dua minus tertinggal. Live akan dikejar. Sekaligus tidak gagal bola pertama dimiliki Pak Idan. Semangatnya Putu akan masuk. 14-15. Cepat mereka bereaksi. Setelah tim out nanti atau tadi dipinta oleh ketua tim. Dan pelatih memberikan motif kepadanya, apakah bisa atau tidak kembali Haikal dengan kejar bola di sana. Karena betul mereka bermain kejar-kejaran.
Boleh mereka bermain nancap gas. Bukan hanya rem dadak-dadakan, tapi pukulan dadak-dadakan juga ada. 15 sama. Babak pertama cukup sengit. Dua-duanya mereka bermain lebih positif. Apalagi Muhammad Arsil cukup mungil. Apalagi Epul akan muncul. Satu pulan yang hebat dimainkan Epul akan berhasil. 16-15. Hanya Epul yang siap kembali melaju. Di jalan tol Cipali akan cepat Epul lebih ancak gas di sana. Angka bertambah 17-15. Bagaimana reaksi dua partai ini sore hari ini? Dengan cuaca yang sedikit tidak memungkinkan, apalagi Oji Siroji dengan tenang mencoba. Oji Siroji hebat banget umpan mahalnya diberikan Sadi, tapi Erna menggunakan quick attack. 16-16. Hanya Erna yang punya quicker dan sempat akan dibalas oleh Denny kembali karena Denny punya quick attack. Epul cukup tegang, cukup membangkang. Kita lihat 18-16. Pukulan keras Epul dikatakan sangat membangkang. Dengan pukulan keras akan berjuang. Kita lihat di belakang dicoba. Ada Derby sana, kembali Derby. Oh, Oto sekaligus langkah Anda merasa sulit demi untuk malah lawan. 19-16. Hanya tiga tertinggal akan siap dikejar kembali. Melainkan Epul kembali akan siap menaruh nyawanya. Kita lihat Epul langsung terus kembali. Ada siapa dia? Oh, Derby. Kita lihat cocok sirocok memacantik hilang. Kita lihat Sade dan juga Derby. Masuknya pulang Derby kembali akan menambah semangat, membangkitkan stamina kawan Anda. 17-19. Hanya dua tertinggal, siap dikejar dengan baik. Seorang putih, kita lihat akan coba Epul muncul. Di situ akan datang satu lagi Irfan Musa keluar. 18-19. Geseran angka tidak jauh berbeda. Geseran waktu tidak lama saja. Hanya kesempatan Putu akan coba berbicara, tapi mungkin dibalas satu sepak yang baik. Tapi sayangnya pelanggaran. Dikatakan Denny ngarancah kakak Mari Mitoha. Anu pada akhirnya menang denda di Mitohana. Anggur merah, anak anggur Mitoha marah. Kita lihat bagaimana. Oh, Pak Marbu. Kepada Pak Tata dari Guru Mukti, ditunggu oleh Pak Ku Jabil. Satu kali lagi kepada Pak Tata dari Guru Mukti, ditunggu oleh Pak Ku Jabil. Sekian, terima kasih. Baik, hadirin, kita lihat bagaimana kembali. Saat kesempatan mereka akan siap tampil lebih baik. Melainkan gerak cepat dimainkan mereka. Satu bulan keras akan berjalan. Closing datang di sana. Tapi mungkin satu tandukan bergerak cepat. Berbahaya sana sebeli. Hore, 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 hore. 21-20. Ayo mantra lagi-lagi berjalan dengan ucapan. Sim salamim abrakadabra. Nini kecemun, aki kecemun, lini musimun, sing nongna, nongna. Apakah bisa Erna mengalahkannya dengan baik? Apalagi bisa ditegangkan. Oh, bangunmu, keluar. Itu luar, 2-1 sama. Babak pertama cukup sulit mereka demi untuk menerjang. Apalagi dengan hebatnya Irfan. Tidak sia-sia untuk menerimanya. Masih Warus sangat serius. 2-2-1. Hanya Warus yang selalu mampu demi untuk mencocor musuhnya. Karena tidak akan ya buang-buang waktu. Cepat Warus. Oh, bagaimana buang-buang waktu dan modal. 2-2 sama. Padahal berhati-hati jauh lebih baik dari penceroboh. Mari kita perbaiki dan mari kita tonton perbaiki. Mereka akan siap menerima bola dengan baik, apalagi pukulan hebat. Terus akan serius. Angka bertambah 2-3, 2-2. Edan-edanan luar biasa terus kali ini. Kita lihat bukan hanya banting yang adu ketangkasan, tapi betul terus akan adu ketangkasan. Kita lihat satu kesempatan mereka adu argumen. 2-3 sama. Satu kesempatan mereka adu soal. Satu kesempatan mereka akan tanya jawab. Bagaimana pertanyaan, melainkan jam setnya akan dimainkan oleh seorang Denny
atau ya Wildan. Pertanyaan dibalas dan satu spek yang dimainkan seorang putra akan masuk. 2-4-3. Mari kita tonton sama-sama. Di babak awal bukan main Arsil. Kita lihat Rifki. Kita lihat Eful. Masuk pergi ke sana. 2-4 sama jus melon bisa terjadi. Babak-babak yang cukup menegangkan. Apakah akan bisa di babak pertama saling dendam? Karena betul-betul mereka punya variasi. Cukup akan diterimanya dengan senang. Apalagi di depan di blok Erna. 2-5, 2-4 saudara. Ayo makin tegang ini pertandingan. Akan rembulan bersinar lagi. Mandung pun tidak lagi. Cemerlangnya dua partai ini. Siap saling bongkar melainkan terus. Kita lihat. Apakah Sadi mungkin telah kompromi demi untuk rahasia dimainkan. Apakah akan bisa Sadi menerima satu pulang keras? Kita lihat nampaknya. Oh, betul-betul umpan pertama datang cemerlang. Di situ datang umpan pertama. Ada Irfan kembali mencoba. Akan kalahkannya. Masih sungguhkan kembali butuh. Luar biasa. Di belakangnya jauh cemiki. Habislah sudah. Riwayat akhir babak pertama dimainkan langsung. Menangkan oleh Rian Jaya dengan Rian Jaya. Rian Jaya. Satu. Semata-mata anak sulungnya yang selalu akan menjadi pelopor perjuangan seorang ayah kali ini. Kembali akan siap tampil lebih baik. Apakah Oji kembali akan siap buka pintu lebar dengan baik di babak kedua? Semangatnya Rian Jaya. Rian akan masuk kita lihat. Masih tepat di belakang. Ada Putu tidak ragu, Deblek juga semangat. Kembali Eful akan muncul. 1-0 lahir di tangan Rian Jaya. Iya Rian Jaya. Kita tonton sama-sama. Apakah bisa atau tidak Putu dengan baik? Karena Putu juga dimiliki oleh Riano. Kita lihat Riano. Riano masih berjalan nyaman. Riano 2-0. Riano Jaya kembali siap tampil lebih baik melainkan Putu Purnomo Wijoyo. Semangatnya bukan main, umpan berikan tosernya akan bahaya main di sana. Dia black. Sayangnya keluar 1-2. Saudara-saudara kita, bagaimana terjadi pergerakan indah di puk atau masuknya di kalangan seorang Deblek. Eful kita lihat. Deblek. Masih tangguh. Bola keras dimiliki Riano. Tapi mungkin datang Haikal. Kita lihat belet-belet mereka. Akan lebih leluasa ruang tembak mereka kita lihat. Nyambung dengan Warus. Tidak ragu langsung mereka bermain. Gol. 2-1. Deblek dengan satu suguhan yang keras. Ayo Deblek. Melainkan Eful siap kembali muncul. Di belakang akan kalah dan di depan juga akan sama mereka bereaksi. Riano kita lihat. Boleh disawer ya Riano Jaya? Sawer. Boleh disawer? Boleh bu. Mana sawerannya Riano? Masya Allah, rekor saja bung kita lihat. Cukup tepat kembali bola hebat. Oh, gagal di sana 4-2. Bukan faktor yang disengaja itu sudah nasib. Namun tadi menang. Namun tidak usah kita putus asa karena betul bahwa bola bulat dimiliki Erna. Riano Jaya cukup tenang memiliki bola pertama kita lihat. Apalagi kegagalan main 5-2. Babak kedua cukup sangat bergema. Riano Jaya akan tampil lebih baik karena jelas Riano Jaya daripada kalah orang lebih baik kalah uang. Kita lihat bagaimana kembali akan coba dipakan dengan baik. Iya, hari ini kembali tampil lebih baik Riano Jaya dengan penuh semangat angka pertama 6-2. Karena tidak mau mengalah Riano Jaya. Eleh nuye nyokot de nuye. Bila perlu nyokot di Saudi Arabia. Bila perlu nyokot di Amerika. Tungtung seng liang tai ah yang tang potong tumipu. Canak langsung Riano Jaya demi untuk kemenangan Riano Jaya. Karena Riano Jaya kurang mah susah nih dengan duit. Tapi Riano Jaya susah ngajaran dengan duit. Kita lihat bagaimana. Kembali semangatnya Riano. Masih mampu akan jegal. Anak Deblek tidak ragu.
berapa hasil sudah 7-2. Bagaimana stamina? Karena cukup terkuras tadi. Epul. Masih belum puas untuk istirahat. Apalagi sore hari ini dengan tenang Erna. Kita lihat Oji. Ada Irfan di sana. Tapi ternyata sepandai-pandainya Tumpeng melompat satu saat mungkin Sokayo jatuh. Nah, kemudian permainan ia sanajan sangat tinggal dalam Sokayo gagal. Nah, kegagalan tidak akan terulang kembali, dikatakan patah tumbuh hilang berganti kalah 1008 melawan Tilo. Derby cukup senyum yang manis. Karena derby dikatakan sosok seorang pemain yang ramah. Apalagi semangatnya derby diterima Rifki. Jang Jinong Hol Sadi kembali atau terus salapan Tilo. Tontonan yang sangat puas bagi kita. Apalagi semangat ini pertandingan. Tangannya Putra Haji, kita lihat. Tenang, mereka mencoba menerima bola. Di blok mani-mani 10 melawan 3. Apakah seperti apa ini pertandingan? Di sore hari ini akan tegangnya luar biasa. Oji akan overlap. Kita lihat bagaimana reaksi tumpuh. Dicoba akan Rifki diterimanya. Tajam. Satu kesempatan membalas dengan pukulan keras. 4-10. Jamset sekali-kali menjamset. Mari kita lihat apakah akan bisa Irfan kembali bergerak cepat. Karena Deblek akan berani tampil lebih baik. Itu dia. Salutnya Sadi terlihat dengan baik. Closing di menit Sadi akan masuk. 11-4. 11-9. Ayo 11. Unggul mungkin di tangan anak Riano Jaya. Mari kita lihat Riano. Masih ada Deblek. Cepat dan tepat Wildan kena sasaran. Karena betul-betul Wildan ingin menyamakan angka. 5-11 kedudukan, masih 6 tertinggal dikejar kembali. Bagaimana Pak I di sana? Apakah bisa atau tidak hasil? 12-5. 12-5 jauh tertinggal babak kedua, cukup menyenangkan bagi Riano Jaya. Seorang hasil kita lihat. Ada Oji. Kembali Irfan. Petikan yang baik namun blok akan keluar. 6-12. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sekarang cak niang tembok laut-laut ditutup. Insya Allah dikirinya bakal montok. Kita lihat bagaimana kembali. Oh, belum berbunyi peluit. Jambul. Belum berbunyi peluit, kita lihat. Serangan indah diperlukan Wildan. Dicobakan Pai menerima bola dan butuh kembali. Ataukah derby? Semangat Irfan tidak ragu. Mampu atau tidak kembali. Satu kesempatan mereka berhasil. 13-6. Babak kedua cukup sengit. Dua-duanya bermain lebih agresif. Melainkan Sadi Purnomo Wijoyo. Ini kesempatan mereka akan siap bermain lebih hebat. Di belakang ada Serung Irfan. Cukup tenang Warus. Kembali muncul siapa dia? Masih kader dia akan masuk. 14-6. Cukup akan belepotan atau tidak Deblek. Karena Deblek kali ini mau tidak mau ada tekanan yang begitu keras. Mari kita lihat bagaimana. Masuk betul. 15-6. Cukup sulit mereka Deblek untuk menerimanya. Karena betul-betul mereka ingin sama-sama bermain lebih asik. Siapakah yang bisa untuk memenangkan angka? Akan coba taklukkan lawan di sana. Terjadi gerak anda keluar. 16-6. 1-3 orang ini sembilan. Siji lorot dulu, kita lihat. Bagaimana kami satu tidak kembali bola-bola diberikan dengan ganteng. Anak-anak Riano Jaya. Apakah Deblek? Di situ makan habis-habisan umpan pertama. Kedua akan sama berjalan. Mungkin hukum karma datang, siapa kalah. Masuk pun 17-6. Jauh tertinggal, kembali siap untuk mencari solusi agar supaya bagaimana Deblek masuknya. Satu saran yang diberikan pelatihnya atau motif diberikan pelatihnya, kita lihat bagaimana kembali dengan jebret. Dengan jebret dan hebat 18 melawan Adam. Mari tonton sama-sama detik akhir. Babak akhir kembali akan muncul. Sadi Purnomo Wijoyo
Masih duel di belakang. Warus menolongnya, kita lihat. Ada Irfan kembali. Oh. Masih hampir dia kalah dekat. Untung Putut cepat ambil bola. Tidak ragu Wildan atau Deni. Terlalu keras dan keluar. 19 melawan 6. Hanya bola bulat Putut dimiliki mereka. Siapakah yang dicari di belakang? Ada Rifki maksudnya, namun tidak nyampe. Dikatakan senjata makan tuan, pagar makan tanaman. Alias orang mengusir, untuk dok tinggal tiga. Alias kami yang melihat karena itu. Dia boleh tapi atas panitia di babuk langsung. Kerkitu diterima Go Oji. Pastikan karena rencana ayah Ipul. 8-18. Ya, jadi kau jangan. Babak kedua cukup sengit, dua-duanya bermain lebih positif. Di kalangan dua partai mereka akan siap saling jegal. Siapakah yang bisa menghantam dengan baik pukulan kerasnya? Adakah duel mereka nyambung di kaki seorang Sadi? Masih cukup tenang Putuh. 20 melawan 8. Putuh Purnomo. Kita lihat. Seorang jenderal yang cukup akan bermain hebat. Karena betul-betul serangan suprimen kan Anda. Akan coba taklukkan lagi di sana. Sangat bahaya. Satu speed datang. Oh. Terjadi tandukan datang melainkan Irfan. Tapi itu dilihat kecolongan. 9-20. Bisa untuk sama-sama dikejar. Karena Epul betul-betul bukan lawan belek-belek. Epul ingin cepat masuk. Kita lihat. Oh. Di situ terjadi pergerakan yang indah. Ada Irfan mencoba mengecohnya. 10-20. Walaupun jauh tertinggal tapi tidak putus asa. Siap mereka akan kalahkan. Dengan baik pukulan keras, siapakah gerangan? Seorang Epul kembali akan muncul, kita lihat. Masih ada Pai kembali. Oh, wiker berjalan di tangan seorang Dede. 2-1 melawan 10. Hanya kesempatan bola bulat memiliki Erna Mubarok. Tidak gagal Ripki dan Oce. Ada Wildan mencoba menghantamnya. Atau Haikal masuk kami. Riano Jaya tidak segan-segan demi untuk mengalahkan. Sebaliknya Deblek masih akan berjalan nyaman. Bagaimana keputusan di tangan Toser? Adakah kecolongan terjadi? 12-21. Diperpanjang waktu sudah biasa menuju untuk di arah kemenangan. Mari kita lihat siapakah yang bisa untuk mengalahkan lawan. Karena betul-betul mereka tangguh. Dengan pukulan keras menggebu-gebu. 22-12. 22 melawan 12. Ayo saksikan sama-sama, di belakang juga cukup unik. Di depan sangat cantik. Mereka duel akan datang. Satu persatu mereka gabung. Dengan pukulan keras mereka bermain jebret. Ah, hai masuk maning. Kita lihat bagaimana. Akhirnya dua-dua jekir. Masih berjalan dengan tenang. Giring bola di sana. Nampaknya luar. 2-3-12. Terjadi pergerakan ini luar biasa. Dua-duanya mereka tidak akan tanggung-tanggung demi untuk membongkar satu pukulan keras. Dicoba berjalan nyaman. Luar maning. Tapi ada tes sedikit saja. 13-23. Wantu Sripo Wahid Isnan Selasa Siji Lotelu. Kesempatan bola bulat akan coba digagalkan di sana. Dengan baik pukulan keras Anda. Angka pertama. 14-23. Wantu Sripo Wahid Isnan Selasa Siti Lortelu. Orang Jawa ikut hitung skor. Iji dua tilu cekurang Sunda nyarita. Di bola panginten siap. Rek dikuasai ku Irfan. Irfan nanti sirkan tukang. Servis poin dilakukan Sunda. Masih ada Putri di sana. Ada Warus akan berhasil. 24-14. 24-14. Ayo lagi-lagi mereka akan siap bertarung habis-habisan. Apalagi angka 24 hanya satu yang akan dihabiskan. Kita lihat Rippy. Mereka bermain jebret. Penyakit lasuan terjadi di mana-mana. Walaupun hanya satu, sulit dihabiskannya. 15-25. Mari kita lihat bagaimana. Kembali tumbuh satu serangan indah. Bukan Haikal. Masih Pai. Kembali foto. Keluarlah kembali. 16-24. Ayo. 16-24 masih dikejar satu persatu dan kesempatan mereka akan siap tarung.
dengan baik, apalagi Pai kerjasama putri di sana untuk habis sudah riwayat Bapak.